Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Belum lama ini Ayu Ting Ting dibuat kaget dengan perubahan sang putri. Genap menginjak usia 8 tahun pada tanggal 28 Desember tahun 2021 lalu, putri semata wayang Ayu Ting Ting kini menjelma bak ABG. Tak hanya bertambah pintar, Bilqis Humariah Razak itu diakui Ayu Ting Ting semakin centil. Layaknya anak baru gede lainnya, pelantun, sambalado, itu seolah tak percaya dengan perubahan sang putri. Ya, beberapa bulan lalu Ayu Ting Ting dan keluarga besar merayakan ulang tahun Bilqis di Bali. Sebagaimana diketahui, tayangan ini telah dibagikan YouTube SCTV pada tanggal 5 Januari tahun 2022 lalu. Kala itu, Ayu yang baru saja pulang dari Bali kembali disambangi awak media. Sang biduan mengaku, beragam momen telah terjadi dan menimpa hidupnya di akhir tahun 2021 lalu. Oleh sebab itu, Ayu berharap di tahun 2022 ini menjadi tahun baik untuk dirinya. Ia juga tak lupa memanjatkan doa dan harapan untuk dirinya dan keluarga. Sehat terutama, biar lebih sukses karir saya ke depannya. Terus biar lebih baiklah, menjadi pribadi yang jauh lebih baik, biar semakin banyak program. Amin, ujarnya. Sementara itu, Ayu juga tak lupa mendoakan putrinya yang baru saja berulang tahun. Putrinya genap memasuki usia 8 tahun. Ayu mengaku tak menyangka bisa menyaksikan beragam perkembangan sang buah hati. Tak habis pikir dengan satu hal, sang biduan tak menyangka bila anaknya juga tumbuh semakin genit hingga memiliki hobi gemar bersolek. Makin cerewet, makin bawel, makin pinter, udah bisa protes, udah bisa ngomelin orang. Wah udah macem-macem deh, ujarnya. Apalagi perempuan kan, makin genit. Kerjaannya pakai masker wajah terus. Masker anak-anak itu beli waduh banyak banget. Ada kali satu box dia beli. Tiap malam maskeran. Padahal dulu saya nggak pernah begitu, pungkasnya. Cuma bisa geleng-geleng kepala. Ayu pun tak menyangka putrinya telah tumbuh menjadi anak-anak yang akan beranjak remaja. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.